panen jeruk guys, jeruknya besar itu, besar banget jeruknya. Ini guys, yang di sini tuh banyak banget guys. Udah mulai bisa dipanen ini jeruknya. Pohonnya, buah-buahnya banyak banget. Ini satu pohon buahnya banyak banget loh guys. Ini umurnya pohon itu 6 tahun ya. Pas saya datang itu nanam nih. Umurnya 6 tahun ini. Itu pohon buahnya banyak. Dipetik pakai tangan guys, dari bawah itu disentuh pakai tangan, pokoknya nggak usah pakai apa itu, kalau istirahat nggak usah manjat gitu, nggak usah pakai alat buat ngambilnya, pakai tangan aja. Orang buahnya juga itu, pohonnya itu enggak tinggi ya, pendek gitu. Masih kecil tuh yang atas, masih kecil. Ini paling 1 bulan lagi gitu udah bisa dipanen, ini udah bisa, udah tua gitu kan. Terus cuman ini kalau enggak tua gitu rasanya itu pahit, tapi kalau udah yang tua itu udah rasanya manis banget gitu ya, karena ini setiap tahun itu berbuah sekali ya. Biasanya pada jatuh, ini kemarin baru dibersihin ya, soalnya berserakan gitu di bawah gitu, banyak yang jatuh-jatuh. Cuma satu pohon aja guys, itu yang sebelah sana sih enggak seberapa banyak itu pohonnya, ada 1, 2, 3 ini. Itu yang jeruk besar-besar kayak gini itu 3 ya, tapi buahnya banyak banget. Kalau yang jeruk kecil-kecil itu, yang manis kecil-kecil itu tuh belum. Belum apa namanya ya, belum siap mateng, masih hijau-hijau. Paling 1, 2 bulan lagi itu yang jeruk kecil-kecil manis-manis tuh udah bisa panen, udah bisa dipetik.
Ini tuh kalau apa namanya udah siap dipetik tuh paling dibagi-bagikan sama orang-orang gitu. Seneng aja gitu nanemnya. Berasa di kebun sendiri pokoknya. Asik aja gitu. Buat ngilangin jenuh. Di sana itu yang jeruk-jeruk kecil-kecil itu ada itu di sana. Karena ini semua itu adalah buah itu. Bermacam-macam buah ya, ada buah mangganya udah habis. Ada itu pisang sebelah sana, jambunya juga udah hampir habis ya. Itu buah pernya juga udah habis. Tinggal jeruk aja ini sama buah naga itu sebelah sana. Yang maksudnya yang masih ada gitu. Soalnya kalau buah naga itu kan berbuahnya itu enggak barengan gitu. Ada yang merah, ada yang hijau, terus ada yang berkembang, ada yang mulai berkembang gitu. Ini jeruknya itu jeruk besar banget itu. Itu udah kuning tapi belum bisa dipetik gitu ya, belum manis, masih pahit gitu, nunggu beberapa